Halo boys, balik lagi sama gue saya Yui and welcome back to Nike Gods of Victory. Dan kali ini gue bakal bikin video gacha karakter baru, yaitu Kokoa ya di sini ya. Dan sebenarnya ada dua karakter baru, ada si Kokoa dan juga si Soda. Man, look at this man, Kokoa, oh my god. Tapi untuk video kali ini gue bakal gacha Kokoa dulu karena emang yang baru keluar baru Kokoa ya di sini ya. Oke, dan seperti biasa banner gue ngebug ya, gue nggak tahu kenapa nggak di fix dah. Ini dari kapan ya? Dari zamannya Modenia gue ngebug gini anjir tampilannya. Ini yang di bannernya Kokoa malah tampilannya banner standar. Di banner standar tampilannya malah Kokoa. Ini udah lama banget gue dapet bug kayak gini tapi nggak di fix sama shift up ya developernya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Dan ya gue di sini bakal gacha si Kokoa. Dan gue juga udah ada 30.000. Dan ya, kenapa tidak. Tapi sebelum itu gue mau gacha-gacha yang lain dulu. Yaitu gue mau gacha kristal dulu. Seperti biasa ya kan, pemanasan. Gue bisa beli gacha kristal di sini. Gue mau beli yang diskon dulu. Seperti biasa gue beli yang diskon. Terus gue beli ini. Oke, gue bisa 50. Gue bisa 50, berarti gue bisa satu kali ya kan di inventory. Kita mulai dari gacha ginian dulu ya. Kita mulai dari gacha mid quality sama high quality mold. Oke, pertama dari mid quality, boom. Ini gue nggak pernah dapat SSR sih di mid quality. Terus yang high quality gue cuma bisa satu kali doang. Wah, ampas. Tapi nggak apa-apa, namanya juga masih pemanasan ya kan. Terus selanjutnya kita pemanasan lagi di bannernya social point recruit ya. Di sini gue cukup sering sih dapet karakter SSR. Kita mulai dari single pull dulu ya kan. Single pull 5 kali kan kalau nggak salah, gue punya 150 soalnya. 2 3 seperti biasa boy, pemanasan mulu. Pemanasan dulu. 4 Ngelag. Oke, 5. Habis ini kita 10 pull. Boom. Oke, ampas. Oke, ini tinggal 106. Kita 10 pull di banner social point recruit. Kalau untuk yang gacha kemarin, gachanya Viper, gue hoki banget ya. Dari dapet di 10 pull doang. Itu keren sih. Oke, gue dapet ampas ini men. Oh my god. Tapi nggak apa-apa, namanya juga masih pemanasan. Dan di sini gue bisa 10 pull di banner standar, why not? Gue 10 pull langsung. Boom. Wah, gila, ampas banget banner standarnya. Oh my god. Oke, kalau gitu kita gacha di bannernya Kokoa sekarang, di banner red up-nya. Dan seperti biasa gue selalu pakai teori ya di bannernya Kokoa. Teori di mana melihat banner sebelah. Set. Probability info. Oke, kita tutup. Ke kiri. Gacha. Boom. 10 pull pertama kita enggak skip. Kita enggak skip. Seperti biasa ya. 10 pull pertama kita enggak skip. Oke. Kita geret pelan-pelan, siapa tahu berubah jadi ungu. Boom. Berubah jadi kuning. Boom. Oke, enggak. Ini enggak berubah jadi kuning ya. Skip aja mungkin. Ya ini skip aja. Oke. Jadi ampas 10 pull pertama. 10 pull kedua. Boom. Apakah di 20 pull men? Mari kita lihat. Kita skip aja. Pull kedua. Boom. Wah ampas men. Oh my god. Ampas. 10 pull ketiga. Ayo. 10 pull ketiga. Skip aja. Skip. Dapat tetra. Yang baru dari mana ya? Gua langsung dapat 30 pull. Let's go. Gua dapat Kokoa men. Let's go. Oke, boleh. Gua dapat Kokoa di 30 pull ya. Dan ya gua enggak dapat karakter lain sih. Jujur aja ini agak kurang ya menurut gue ya, cuman dapat satu karakter baru doang gue.
Yang lainnya ampas semua, gila. Dan ya, gue mau ngasih lihat ke kalian tentang progres gue dalam merekrut QNC udah sampai stack 4 ya sekarang ya ini. Nanti harus sampai stack 5 nih, harus 3600 baru bisa buka dia, baru bisa dapet dia. Dan ya, gue nge-lag. Oke, kita keluar dulu. Gue mau nge-synchro device karakter gue yang baru, si Cocoa. Tapi synchro device gue setahu gue full lah. Dan caranya nge-unlock slot di synchro device itu caranya di sini, taktik akademi. Tapi taktik akademi gue setahu gue udah kelar, udah tamat. Nah, ini udah komplit. Oh, ada lagi ya? Udah tamat nih. UF Alation. Udah komplit semua gue. Jadi di sini gue mungkin bakal beli slot, mungkin synchro device-nya. Berhubung gems gue juga lumayan banyak ya kan. Hasil nabung-menabung. Yo, icoy. Kita buka aja lah ya, 500. Kalau buka 5 berarti 2500 ya. Ya why not lah, kita buka 5 kali ya. Kita buka slot 5 biji lah. Soalnya penuh men tuh. Lihat. Oh my god. Penuh banget. Oke. Kita buka di sini. Terus kita taro Cocoa. Anjay. Let's go. Langsung aja kita coba, oke, Cocoa-nya. Oh iya, sebelum kita coba, kita kasih equipment dulu karena belum dikasih equipment ya kan. Karena masih baru nih. Kita kasih equipment. Enggak kepotong kan ya layar gua? Soalnya video yang kemarin recordannya kepotong cuy layarnya. Oke, ini udah gua kasih equipment, terus juga kita lihat-lihat skillnya ya. Apa nih? Pasif yang pertama dia, ini support, tipe support. Dia nge-recover 9% HP dari HP-nya dia. Affect to ally unit with the buff randomly dispel one. Dia bisa ngilangin the buff. Nice. Jadi ini karakternya bisa ngilangin the buff yang ada di dua ally unit. Berarti bisa mungkin anti stun kali ya. Kan kadang-kadang ada karakter yang ke stun ya. Itu mungkin bisa di counter sama pasifnya ini ya, Professional Origami si Cocoa. Terus pasifnya yang kedua, active when attacking with full charge. Dia kalau full charge ngasih efek ke diri sendiri, yaitu Professional Tomate Sauce sustain damage bla 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 bla. Bisa nge-stack sampai 15 kali and last for 5 second. Jadi damage-nya nambah 2,4% tiap kali charge attack, dan itu bisa full charge attack ya. Dan itu bisa nge-stack sampai 15 kali tapi dalam kurun waktu 5 detik. Dan skillnya atau ultinya itu dia nge-effect ally. Jadi efek ke semua ally-nya atau timnya. Dan itu ngedispel satu debuff, ngilangin debuffnya. Nice one. Active and blah 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 is full stack affect all enemy. Jadi kalau misalnya dia full stack atau 15 stack ya kan, itu affect all enemy. Jadi musuhnya yang ada di sana attacknya bakal turun 7%. Gokil ya, gue naikin lah ya. Seperti biasa kita naikin level 4 dulu karena butuh material lain-lain, karena material yang ungu sama emas ini. Oke, gue bisa naikin ini ke level 5. Ke level 5 dulu kali ya, 554. Oke. Kita coba, Bu Cuy. Oke. Oh iya, kalian udah tahu belum ini Raid Guild udah keluar ya eventnya ya, udah ada. Jadi kalian bisa berpartisipasi dari Union kalian buat raid. Nah, nanti kalian bakal dapat poin buat ditukerin di shop. Nanti kalian bisa tukerin body spare atau mungkin harmony cube buat upgrade harmony cube gitu. Oke, boys. So, kita coba Cocoa di sini. By the way, Cocoa itu dia dia yang pertama. Promade. Shitsugeki sara. Oke.
Jadi dia yang pertama, so gue bawa, mungkin gue bawa Winter Soldier. Ya kan? Ya gue bawa Winter Soldier gak ya? Atau bawa ini aja kali ya. Terus gue bawa ini. Oh gue gak ada Defender. Gue butuh Defender. Butuh Defender man. Defender tipe 2. Oh ini nih, si Polly. Terus sama Taker. Support. Wah support gue kebanyakan ya. Ini support gue kebanyakan coy. Kayaknya ini gak usah deh. Ini aja. Nah, 2 support, 2 attacker sama 1 defender. Oke mari kita coba. Oke boys, kita mulai. Kita pertama mulai dari lihat cara nembaknya. Dia sniper. Tipe sniper dia. Nice one. Keren. Oke, kita coba skillnya. Mungkin. Kita coba. Dia. Waduh. Mana-mana tuh saus tomatnya. Oke, habis itu skillnya Viper. Seperti biasa harus diarahin ya kan. Oh my god. Gede banget ya make-nya. Terus skillnya si Modenia. Atau si siapa? Marian. Oke. Dia katanya bisa ngilangin debuff ya. Tapi di sini kayaknya nggak bisa kena debuff deh di Union Range, Shooting Range. Dia ada buff nih. Oh, ini buffnya nih yang stuck sampai 15 nih. Oke. Ini buff yang ngaruh ke diri sendiri kan ya. Yang nambah sampai 15 gitu. Oke. Lucu ya. Oke. Siap. Ini tipe sniper by the way. Dan biasanya gue kalau main sih squad gue kayak gini sih kayaknya. Ya squad gue emang kayak gini. Oke boys, mungkin kita kirim dulu aja sampai sini dari shooting range. Karena kita ya disini emang pas banget nih. Oke. Pas banget ya ininya dia. So yeah. Jadi untuk video gacha gua kali ini sampai segitu dulu. Gua udah berhasil dapetin Cocoa di sini. Gua dapetin di 30 pool ya. 30 pool dan pool-pool sebelumnya gua juga ampas banget dan pool-pool lain kayak social point dari gacha kristal juga, dari ordinary recruit juga itu ampas banget men. Mungkin karena emang gacha kemarin gue lumayan laksek mungkin bisa dibilang karena gue dapet Viper di 10 pool doang ya kan. Jadi ini imbasnya sekarang jadi kayak cuman dapet satu karakter SSR doang. Tapi gak apa-apa karena gue gak perlu ngeluarin banyak kristal karena gue gak red off, gue red on dapet karakter yang lagi red up ya kan. So ya yeah, mungkin next gue bakal gacha temannya dia yang mate juga ya kan. Yang dari Tetra juga ya kalau nggak salah. Nah ini nih, iya dari Tetra juga dia. Dia jadi, gila. Oke. Oh ini agak berbahaya sih dia sih. So ya yeah, mungkin next banner gue bakal gacha dia dan gue mungkin bakal nanti-nantikan dia karena gue lebih suka tipe yang kayak gini ya kan. Ya gue lebih suka tipe yang kayak gini. Damage-nya besar. Oh ya dia tipe support juga by the way, tuh lihat sini kelihatannya. Mate-mate-nya berarti tipe support semua di sini. Mate dari Tetra ya kan. Mari kita lihat di sini. Dia kayaknya Oke. Dia mau ngasih gua kecap katanya. Kecap baru. Dia pakai payung ya. Tadi gua pas di shooting range enggak begitu merhatiin. Dia pakai payung, men. Pakai payung tuh. Skopnya payung. Gokil. Terus ini model SD-nya kayak gini kira-kira. Pakai payung ya. Senapannya payung gitu, men. Keren. So, ya untuk video gacha kali ini segitu dulu. Thank you so much buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya silahkan like. Kalau kalian suka sama kontennya silahkan subscribe. Kalau kalian ada saran silahkan komen di bawah. And see you in the next video. Bye bye.
つで問題なし。主人、何書いてあげようか。ケチャップ、新しいの全部かけてあげる。